Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila Risti dengan NIM 1504618821. Hari ini saya akan melanjutkan praktek saya yang ketiga, yaitu membuat cream of green pea soup dan juga cheese omelet. Untuk pembuatan cream of green pea soup, yang pertama siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Lalu cincang bawang bombay dan daun seledri, dan masukkan ke dalam mentega yang telah dilelehkan. Nanti setelah daun bawang dan seledri masuk, kita akan menambahkan air dan juga menunggu hingga airnya mendidih. Lalu setelah nanti airnya mendidih, kita akan memasukkan kacang polong dan juga mint ke dalam air tersebut selama kurang lebih 5 menit. Lalu haluskan kacang polong dan masukkan kembali ke dalam panci. Setelah itu kita tambahkan tin bechamel dan diaduk. Lalu kemudian disaring dan sup siap disajikan. Untuk membuat cheese omelet, bahan yang diperlukan yaitu telur, lada dan garam, susu, butter, keju, dan juga seledri. Langkah pertama, pecahkan telur dan dikocok dengan menggunakan lada dan juga garam, lalu dikocok hingga merata. Setelah itu tambahkan susu dan kocok kembali hingga telur dan susu menyatu. Lalu panaskan butter dan juga masukkan adonan telur ke dalam butter tersebut. Lalu setelah setengah matang, tambahkan keju di atasnya dan juga seledri. Lalu lipat 2 telur dan telur siap disajikan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.